mereka akan mendapatkan kesesatan, tidak tahu arah. Mereka akan mendapatkan kesesatan dalam hidupnya, meskipun mungkin gajinya berlimpah, penghasilannya berlimpah, tapi tidak ada keberkahan di dalamnya. Mereka tidak akan merasakan keberkahan di dalamnya. Kenapa? Sholat mereka tinggalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yahlik." Siapa yang mau mengikuti petunjuk hidayahku, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menderita, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Waman a'radu 'an dzikri." Tapi siapa yang mau berpaling dari peringatanku, siapa yang mau berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'inna lahu ma'isatan dzunka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wanahyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Padahal dulu di dunia dia bisa melihat, tapi di hari kiamat dia dibangkitkan dalam keadaan buta. Maka orang ini mengatakan, qala rabbi lima ansyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta sementara dulu di dunia aku bisa melihat? Maka Allah SWT mengatakan, qala kadzalika atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah dahulu telah datang ajakan-ajakan kami, telah datang ayat-ayat, telah kami turunkan ayat-ayat untuk mengajak kita beribadah kepada Allah. Telah diturunkan ayat-ayat untuk mengajak kita salat. Telah diturunkan ayat-ayat untuk memberikan ancaman bagi orang yang meninggalkan salat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fanasita, tapi engkau melupakannya. Maka apa balasannya? Wa kadzalika al-yawma tunsa, maka pada hari ini pun engkau dilupakan. Maka pada hari ini engkau dilupakan sama sekali. Ketika kita meninggalkan Allah, ketika kita tidak mau salat, padahal salat itu adalah bentuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika azan dikumandangkan, hayya 'alal shalah, ayo kita mendirikan salat. Hayya 'alal falah, ayo kita menuju kepada kemenangan. Kemudian kita lupa dengan Allah, kita tidak mau ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelak balasannya pada hari kiamat, Allah juga akan melupakan kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Allah akan melupakan kita karena kita di dunia melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasannya, al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Kalau kita lakukan baik, maka kita akan dapatkan baiknya. Balasan yang baik. Kalau kita lakukan buruk, maka kita akan dapatkan balasan buruknya. Kita meninggalkan salat, maka balasannya Allah juga akan meninggalkan kita. Kita menjaga salat, maka balasannya juga Allah akan menjaga kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an menceritakan